Memang time dulu, ship dulu, ya view tinggi apa semua. Tapi time view tinggi tu aku dah ready dalam hati aku. Aku akan jatuh. Hi guys, welcome back to sini. Hi. Alright guys, korang bersama saya ni Magani kat sini. Okay, jadi hari ni konten kita macam mana eh? Korang ada tengok tak story saya dekat Instagram? Saya ada buat story tentang apa tu? Sorry lah, saya selekeh sikit pada malam ni sebab saya tengah lepak sekarang ni. Tengah lepak, Boyra, Aiman, Ferry, Nisa. Diorang bawa balik daripada KL tadi. Aiman bawa siap main game dengan saya. Jadi kita orang lepak kejap. Okay, jadi sekarang ni saya nak buat prank yang di mana diorang dah tertanya-tanya tadi pasal story tu. Ah, story tu just untuk prank korang semua sebenarnya. Kecil. Tak adalah. Dia sebenarnya konten lain tadi. And dia adalah spontan untuk Boyra, Aiman. Tiba-tiba shoot lah orang cakap kan. Last minute content. Jadi tak ni nak cakap kuat-kuat. Saya cakap nak keluar, nak ambil angin, nak isap support ke. Jadi macam mana kita nak set up prank untuk diorang ni? Saya tengah fikir kat mungkin lah. Saya rasa buat kat situ kot. Ataupun jadi kita akan set up terus tau. Game. Jom. Guys. Jadi sekarang ni kita dah letak kamera kat situ. Bawah kereta jiran Aiman. Dia tak nampak lah tu sebab gelap kan kawasan tu ada lampu. Okay, jadi mic sekarang ni guys. Kita nak letak mana? Dalam exhaust ke? Butuk lah exhaust. Mubur lah exhaust. Kita ambil daun ke meletup kita nak exhaust. Mulai kot tu ambil daun tu. Bagus kot Azib benarnya. Mikir otak je. Ingat benar kot ni. Hari-hari prank kan guys. Aku tak faham kak. Takpelah. Yang ni je aku rasa okey sikit. Bawa ke Boy dengan Aiman. Anik panggil. Lama dah aku tak prank Boy dengan Aiman ni. Aku rasa dulu je aku buat konten prank-prank. Bukan kelas aku. Korang boleh apa ni? Recap balik konten apa tu dengan Boy Aiman. Dulu-dulu lah, lama dah kan. Datang. Buat ke apa dah leh umur? Dek wah nak ambil lah. Dek wah buat ke apa dah leh? Kita orang analisis lah ni. Ni lah. Tak ada kekurangan dan kesilapan kita. Baca lah. Apa? This is how it was really. Kecik mu ni aku depan ni pun tak dengar. Analisis. Analisis. Kan nak konten kita jadi macam biasa balik. Konten kau tu eh. Tak boleh. Comfort analisis. Tapi ada dia. Dia kaitkan zaman. Zaman tu. Agama. Okay. Zaman teknologi dan YouTube, sains. Aku oyak lama lah. Dia kira zaman. Bagi aku lah. Contoh lah. Alif pun oyak dah. Mu boleh buat apa mu. Til. Ada reddit. Sebab mu follow perkembangan. Follow zaman lah maksudnya. Aku sebab contoh lah. Dulu zaman. Bukannya aku ni select. Bukannya aku ni sains select. Mu tengok aku rapat dengan saya mu tu. Tapi kalau macam buat konten. Mostly aku banyak konten dengan saya tu. Kalau mu perasa dia. Bukan sebab aku select. Sebab kita perkembangan zaman. Super ke macam Alif. Dia buat konten ikut perkembangan zaman. Dulu time kita, time sedap buat konten dengan kita. Kalau ni junior sedap. Junior kita. Tu aku tak salahkan mana-mana pihak. Kalau macam orang okay, dok tak shoot dengan aku dok. Bukan aku nak segati. Aku pehel lah kita tak naik. Tengok zaman Vini. Patut mu tak shoot dengan aku dah ni. Tapi aku shoot je. Tapi boleh. Yelah last tu pun buntu dah sebenarnya. Berapa view lagi? Berapa view lagi? Ada 50k. Ada lah masa dia. Ada okay lah, perkembangan zaman. Okay lah. Tapi mu rasa nak ayak kecewa. Tak boleh kecewa tu lah. Tak boleh. Ini dah rezeki. Ini soal rezeki. Tapi mu tak ada fikir ke masa macam nak quit? Quit? Main game? Tak lah. Contoh okay mu quit. And mu ada banyak masa untuk mu try dalam bidang lain. Ada business. Ada offshore ke. Ada banyak. Quit ni dia apa mu buat tu ni? Menyerahkan lah. Mengalah. Lepas tu sampai bila? Lepas tu kalau contoh mu pergi Jepun ni, contohlah mu berpindah ke bisnes. Bisnes mu tak larang apa semua. Lepas tu mu mengalah. Lepas tu mu pergi jalan. Sampai bila mu nak? Tak habis. Sudah dia bukan pasal mu mengalah ke tak. Tapi apa perubahan yang kau bawa? Maksudnya apa yang kau mengubah? Sebab tu pentingnya cara berfikir. Dah lah kalau bagi pendapat aku lah. Kalau cara berfikir mu bodoh mu sampai ke sudah. Ya, aku rasa macam benda okay. Tu sedap kot kalau kita olah. Macam aku rasa aku pernah fikir dulu. Hak mu nak quit. Aku nak fikir dulu. Itu bukan buat prank. Hahaha.
Tapi at the same time ada lah rasa, rasa. Aku tadi aku buat story ya. Aku buat story pasal quit. Aku ya aku nak berhenti jadi content creator. Pastu aku try lah aku saja je baca komen. Aku ingat nak jadi pelakon buat lah tapi tak boleh aku. Gila, berapa kali tek aku. Alah, aku try buat gitu. Cuma aku tak ada fikir macam aku nak pergi job gini, gini, gini. Cuma aku nak stop jadi content creator. Siapa dia pula? Kami pernah motor sini. Lepas tu mikir-mikir. Macam, patut apa cara komen? Komen orang, respon orang. So, ya, janganlah menyerah. Janganlah menyerah. Ingat balik benda yang kita start. Tapi, boy, dia ada tempat kita fikir. Siapa bila? And, ke, contoh, ada konsep rezeki di mana? Bila kita letak di sini, dan kita boleh beralih dapat untuk menjaga rezeki. Kena salah. Saya kata, ini memang kita nak macam ni. Oh, sebab aku, aku bukan nak ajak aku down. Cuma aku saja. Sebab aku, aku biasa, aku share lah, aku share. Mazi, kopi Mazi. Super lama sangat temen time duduk sini dia. Tak ada. Oh, memang kita bincang ni memang nak bincang pasal ni kot. Tak ada lah aku. Just aku share lah apa aku rasa dan pendapat saya. Dan kalau dari pendapat aku dan aku fikir aku tanya pendapat ni, aku memang ambil pendapat dia pun. Tapi ada benda pressure tu. Jadi siapa tahu bahu muak kuat pun jadi jatuh. Letih. Aku tak pernah nak menyerah sebenarnya. Sebab tu jadi ada call aku tanya tadi. Gini 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 gini. Tapi aku bukan jenis aku buat give up. Aku bukan senang nak give up. Satu je aku fikir. Aku fikir kalau aku give up ni, bini aku kan? Family aku kan? Betul lah. Sebab tu. Sebab tu kita kuat lah bini. Sebab tu jadikan alasan kenapa mu terus berjuang. Sebab even aku sendiri dah berapa kali dah aku rasa aku macam tak relevan. Tapi mu tengok meta dah. Kalau mu tengok aku macam ush boy nampak senyap. Contoh kau ni dah Nisa berpantang ke apa aku kenyak tak masuk konten ke apa. Tapi bila aku masuk pop up mula. Sedangkan kita satu zaman. Maksudnya kita dah sama-sama. Ha, tapi mau fikirlah mau nampak cara. Aku semua belajar dengan item-item. Macam bukan tak ada lah. Macam Nazrul. Gak ada dia boleh. Nanti main jalan cerita dia. Nanti same thing sama kita lah. Kita kena pandai jalan atur jalan cerita kita. Sebab takdir ni memanglah Allah dah tentukan. Cuma mau pilih takdir. Sebab tu kita hidupnya ada pilihan. Kita yang pilih takdir kita. Kalau mau contoh mau menyerah, mau pilih takdir mu. Tapi Allah tahu dah endingnya kan. Gapapa mau pilih ni Allah tahu jalan mu kan. Itu maksud dia kan. Allah tahu semua takdir. Jadi kalau mau pilih A, mau pilih Allah tahu ending dia. Jadi kalau mau pilih untuk menyerah, Allah tahu lah ending dia gapo. Cuma kadang peralihan ni ada benda bagus. Yeah. Kadang bila kita terlalu berusaha, kita perlu tahu gak bila kita kena berhenti. Cuma gak memikir lah. Bila mau contoh dah. Kalau aku akan berhenti hijau sebagai content creator bila aku dah tak diperlukan oleh Alif. Aku ingat ayat gitu. Kalau macam Leo ayat, boy, tu biar kamu dari tim. Aku ni, aku bukan macam ni. Jangan untuk aku dah gitu. Macam kita meraih. Lagi aku macam masih diperlukan, aku bertahan. Tapi, bukan meraih kan anak ayat macam rezeki. Kita macam beranggap kepada rezeki itu macam manusia. Yalah, tapi at least kita mempertahankan yang tu. Tapi kalau macam betul-betul nak, dia lah takkanlah kita nak. Gitu ke? Tapi benda hotboy ayat tu, yalah. Dia ada jati diri, dia ada diri dia sendiri. Dia ada pegangan tapi, dia. Aku tahulah. Bukanlah aku tahu lah. Macam tahu lah. Mungkin dok pun boy. Terbacalah maling kayak gitu kamu. Iyalah, dah lah masuk aku. Aku memang pegang gitu. Jadi kalau macam pasal konten dok aku tengok sek-sekmu. Dok macam dah. down. Gitu. Ini aku. Oh panah. Untuk baju ni. Oh, dua lapis. Boy. Kau tu bini aku teresak kayak aku. Kau tu menampak pelik emas je. Apa semua. Rasa apa. Apa aku tengok apa Roy Bandar. Patut ni salahnya aku mana yang nak pergi beli lu apa. Kenapa boy. Jangan kepen apa semua. Bawa nampak aku ni. Baru nampak semak. Melipat kan. Jadi kita lah. Kalau macam muda nak mau mikir. Mau tengok anak bini mu sebelum tidur nak mau tengok. Hai nak pakai gapo saya gitu. Tapi kalau macam aku ni. Memang tak dilahirkan sebagai content creator kan apa? Kan nak terus sikit. How about me? Ini. Tak ada siapa dilahirkan sebagai content creator. Mu hok membina content creator. Mu hok membuat. Mu. Otak tu semua memang ada dekat kepala otakmu dah. Gapo-gapo mu buat, mu tahu. Jadi contohmu, mu tak berbakat dari segi content creator. Mu cari cara lain. Tapi boy, aku ada kelemahan dia. Aku selain busuk. Ha? Busuk yang baru buat dah. Sebab ada lagi busuk dah aku. Oh gila. Dah lah. Ada lagi news. Busuk news. Aku tak fikir banyaklah macam ni kelemahan orang. Contoh aku tak pandai kecek. Cuba. Jadi pak, mu pandai memang tersusun ayat bila masa. Cuma kalau intro 2 minit, aku tak pilih.
Okay, kau ya. Jadi kan kelebihan lah itu, kata. Kelebihan dulu, tengok dok. Kelemahan tu jadi kelebihan. Macam contoh Anik dulu, dok. Tema awal dia masuk konten Akak Bella. Orang minat mu sebab blur body gitu. Bukan ya buat dah memang ya body. Dok lah kau ya. Apa dah itu kelebihan mu? Kalau macam aku kelebihan aku semak. Aku guna. Banyak orang edit ya, semak. Waduh. Gitu lah cara FLP. Hmm, kena semak. Oh. Dah lah gitu lah masa aku. Kelemahanmu tu mutukar jadi kelebihan. Bila dok aku dok kalau mikir kalau aku nak stop kata dok. Family aku mostly banyak aku yang tanggung. Hmm. Dok. Jadi memikir kalau aku pernah aku berasal dari keluarga susah dok. Amoi. Iyalah mostly kita ni keluarga susah dok. Cuma kita tanggung keluarga kita moga kita ni ada kelebihan. Saya diberi rezeki lebih. Ini pun berkat doa saya dok. Doa family dok. Ha, jadi gitu lah, mu tak boleh ubah nasibmu, nasib orang lain. Mu kena diubah nasibmu di. Jadi, ya aku stop tu benda hobod lah. Siapa yang nak stop kan? Mu nak stop. Aku tanya deh. Apa eh? Bapa mu nak stop? Nanti. Bapa aku lah. Tiba-tiba saing. Boy, tak OT, tak ada. Betul lah. Dia ijab lagi. Tak lah, betul dia. Macam boy ramu tengok dia tak nak, tak pernah give up. Kadang, ada je tempat-tempat kalau dia sedih. Ada. Dia pelik je sama kita. Macam Iman Nau. Ada je tempat kalau dia nak sedih hari-hari je. Nak give up. Tak lah. Tiba-tiba mati aku pula. Tahu-tahu je baju pukul 12. Yeah. Sedih tu. Malah. Aku siapa saya tahu. Bukan sedih. Bukan sedih. Dah kena sedih. Bukan. Basuh pukul 8, aku 12 baru je dah. Mana yang terlupa. Terlupa. Tapi baguslah, bagus. Dia memang gitu dah. Konten intro dulu main. Itulah aku punya ni, pendapat lah. Pendapat. Kalau aku, pendapat aku eh. Cepat sikit. Mata, nak mikir. Mikir juga pendapat je. Dah mau nak stop orang. Kau tengok aku respect macam Riz. Dia view slow. Tapi mau tengok income dia. Antara orang teratas mak. Yeah. Dah mengagak no prinsip dia. Satu. Tak ada video hari ni super prinsip gitu dulu. Ni prinsip dulu. Aku dah prinsip aku gitu. Tak ada video aku sakit palo. Tapi aku tukar day by day aku mikir benda paling penting bukan berapa banyak membuat video. Tapi seberapa kualiti kau video. Aku main kerja gitu lah ni. Tapi nampak pun tak boleh go. Aku akan bertukar ke arah Riz mula. Buat konten ke apa pun. Dia gitu. Kalau ini hot ni tak jadi, membuat hot ni. Dia ada banyak zaman lah. Contoh macam bulan ni kita fresh. Okay. Fresh untuk idea. Jadi kita boleh push idea. Aku tengah mikir. Siapa nak quit ni mana? Oh, iyalah. Aku lupa. Macam banyak kaku pula tu. Dah lah, aku explain lah. Oh, ya, aku ada. Aku ada. Aku ada mindset. Yoyak tu aku ada dalam tu. TOS lagi dah. Masa. Milo tak rasa dah. Milo. Ada. Eh, panas. Memu. Sapu Isra lagi ke? Tak sapu. Mata kau tak sih. Yolo tak sih. Aku tak buat lagi spocek rumah mu ni. Yakin ni? Ya, baru ni. Eh, apa pulak hari ni. Okey, jadi sudah untuk kejayaan. Untuk kejayaan. Bismillah. Jangan berhenti. Jangan berhenti sebelum mati. Ya. Jangan ada saya mati pada ini. Jangan mati nyusah. Itu lebih penting. Pati mu akan di kandung. Bukanlah maksud dia mu dalam mati pun tu banyak utip dulu. Nak nyoga nak bini. Oh. Dalam mati tengah nak ubi password. Sebab tu mu kena ada insurance. Major insurance tu. Ambil dengan aku dah. Pantai pun boleh. Jauh gitu lah. Gitu. Aku benar kena satu rahsia. Rahsia apa? Aku jual Quran ni. Alhamdulillah. Benda baik. Alhamdulillah. Dia orang kata apa jihad. Apa panggil? Dia sambil jihad dalam diam eh. Okey. Pahala jariah. Oh, pahala betul. Sambil kita cari rezeki, kita benda bagus. Betul. Amin. Menjadi pasal kita. Ni aku tengok mendek dah. Mentah mendek ke? Mendek. Macam mendek. Contoh membeli sabu 1 kilo dah. Lepas tu masing kasing ke 1 gram. Kalau orang set mu panggil apa gitu? Oh, making. Making. Kalau orang sabu panggil mendek. Dia macam apa tu jual. Ya. Ni kalau kita tak ada duit punya sampai jual benda tak elok. Iyalah. Mu tahu dah. Setiap betul kalau mu tengok TikTok aku ni. Aku live meme. Tak ada aku making tu. Oh tu lah, lo ni aku kalau ada lebih dok aku masuk lah your wiki. Thank you for the 1 rus. Thank you man. Dimasuk so rus tak. Aku ni share. Tetra-tata. Aku share. Mana tahu doh. Tapi share better lah. Jadi 1 rus. Tapi aku bersyukur lah sebab tu rezeki. Salah satu rezeki lah. Sign bagi. Dimasuk pun salah satu rezeki dah benarnya. Betul lah lu. Kan kalau kita jambak anjing. Aku ingat janda ni.
Bukan. Mau pelik-pelik saja mu. Bukan. Nak kecek setin lah pulak lah. Kecek setin lah. Panggil lah. Kalau kecek setin. No, apa kata kalau buat konten? Eh, aku nak buat konten lah ni. Aku apa? Siya bodoh dia aku. Harap-harap kau tengok kalau ni dia subscribe, like. Nanti tengok guys. Nanti tengok. Konten Boira, konten Menu. Okay. Jangan lupa kecek kat siapa? Konten Menu. Ya, screen dengan Boira. Kalau konten ni naik. Boira tu boleh like Aimee lah. Boleh lah Aimee. Aimee. Oh, nate tu. Aiman goyak man. Dah apa lah benda baik, benda baik. Mu juga kecek pasal janda tadi meta. Goyak. Panggil. Jangan jenik. Dah. Gugah. Pani tok orang tadi. Dah. Kau tengok. Betul aku. Tengok janda. Ya. Tapi tu asyik janda. Kita panah lain. Oh, ni nak prank. Nak prank kau mu nak tengok betul-betul. Kalau prank aku join. Kalau mu nak tengok betul-betul dak aku sama aku jenis pandangan. Samalah aku jaga pandangan. Aku jenis kena edit jaga pandangan. Betul betul aku bukan tang pagi ni. Dah. Kalau aku jalan. Kau konten TikTok mu tu pun nampak lain. Oh, konten TikTok mu tu. Mata pun nampak lain. Eh, sayang, aku tutup. Aku tengok ingat skrip. Oh, dok. Tu betul-betul. Percaya. Betul. Nanti mana aku dari tadi tak ukur. Kata, aku tadi di siapa. Tapi tak apa, asap. Tak apa. Tak apa, moga YouTube je. Tapi, mu pengaruh tak baik apa? Bukan aku mengajuk. Mu tahu dok, 80% dalam kes Malaysia ni mati disebabkan kolesterol. Ya, yeah, aku tengok kok. Hot tu ayat dalam TikTok. Jadi, mu tak boleh salahkan rokok. Jadi, mu kena salahkan minyak. Ada tiga orang je kan, hot mati sebab rokok. Ada tiga orang. Dia disebabkan terlalu banyak minyak. Cuma kalau dua-dua tak elok lah. Aku pun slow-slow bubur ni. Satu batang lah ni. Hon ni lah baru kesan ni. Ya ke? Dah sebab orang berhenti ni. Lagi lain dah lah ni. Kodoh apa lah? Jadi memang buat konten lah benarnya. Aku buat konten lah. Pernah nak quit benarnya. Oh gila bodoh. Kalau tahu sana aku bagi I make kecek. Tak ada nak kena edit. Oh tak ada hasil aku. Kau dah kecek. Kuk tadi jadi. Kau dia orang nak quit lah ni. Contoh eh. Kita mitok yo kecek adi. Mereka nama mana di luar ni. Kamu tengok apa di mulut tu. Sekabuk. Sebab aku sekabuk. Okey lah. Sampai di sini sajalah konten kita kali ni. Aku harapkan sebenarnya, aku nak harap je sebenarnya set mu ayat berhenti lah ni. Apa gitu? Aku harap lah. Mula. Berhenti, tak buat berhenti. Movie video ni kat aku. Berhenti. Movie video ni kat aku. Supaya mu berhenti. Baik, boleh. Mu berhenti tak lalu. Movie video ni kat aku. Dahlah, challenge. Gini, aku bayar 100 ribu, minta konten ni. Tak apa. Guys. Okay, guys. Kita post konten ni, guys. Bye.